Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fida Beslamat dalam segmen Bicara Minda. Bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe. Dan video ini boleh dikongsikan kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Weh, ada mesej baru masuk. Okey. Yang pertama, hari ini nak berkongsi tentang pembayaran awal bagi iLestari dan juga iSinar. Kedua-dua bayaran ni diawalkan. Okey, bagi iLestari hari ini dah mula masuk bayaran yang kedua terakhir. Jadi bulan depan adalah lagi satu bayaran, bayaran terakhir. Jadi hari ini kebanyakan penerima iLestari dah menerima bayaran maksimum sehingga RM500 lah, dah dimasukkan ke dalam akaun. Tetapi bagi pemohon yang menerima iLestari ni, macam saya sendiri pada 9 hari bulan 2 hari tu, masih belum ada sebarang amount ataupun kemas kini dalam iAccount. Jadi saya percaya benda ni akan dimasukkan secara berperingkat, dan seperti nyatakan tadi, bayaran terakhir adalah pada bulan hadapan, sekitar pada awal bulan macam tu lah. Ok, yang kedua adalah iSinar. iSinar juga diawalkan. Ini adalah kebanyakan bagi kategori 1 lah, kategori 1 diawalkan. Dan juga kalau kita melihat dalam status iAccount juga, kalau ikutkan, bayaran terakhir adalah pada bulan Jun, tetapi telah dipendekkan dan bayaran akhir berakhir pada bulan Mei. Kebanyakan status pembayaran terakhir itu telah diubah dalam iAccount. Jadi bagi penerima iSinar kategori 1, anda boleh semak iAccount anda, anda boleh tengok perubahan dan juga tarikh bayaran yang telah diawalkan pada bulan ini. Anda boleh tengok bila akan dimasukkan ke dalam iAccount lah. Jadi bagi sedikit masa, sebab macam hari ni dah hari Jumaat, kalau ada yang mungkin dimasukkan pada lewat petang, jadi bayaran tu anda akan terima pada hari Isnin nantilah. Okey. Jadi itu isu yang kedua. Isu yang ketiga pula, ramai juga yang bertanyakan saya di ruangan komen berkenaan dengan interim, especially bagi yang baru memohon dan juga yang masih belum memohon. Okey. Jadi bagi interim ni telah dinyatakan semalam melalui kenyataan rasmi KWSP, kenyataan media ni, interim ni tidak akan dibayar lagi. Dia tidak akan dibayar lagi bagi permohonan baru. Baru ni sekitar, kalau tak salah saya, yang saya tengok dalam 15 hari bulan Februari macam tu, memang dia orang tak dapat info interim, dan juga yang sekarang dan seterusnya lah. Okey, dia orang tak akan dapat interim, tetapi bayaran pada bulan pertama, pada bulan 3 nanti, insyaAllah bila lulus dan dimasukkan, dia akan terus bayar lamsam bagi yang interim dan juga bayaran bulan pertama ni. Sepatutnya pada bulan 2, dianggarkan pada bulan 2, jadi terus masuk semua kepada bulan 3. Jadi kalau macam hari tu, yang pembayaran yang yang menerima bayaran pada bulan Februari ni, dia orang menerima bayaran sebanyak RM5,000 untuk bayaran pertama, interim RM1,000, jadi RM6,000. Jadi yang bulan ketiga ni, yang mana masih belum menerima interim dan apa-apa bayaran, dia orang akan menerima maksimum sehingga bukan maksimum, dia akan menerima, kalau kata pengeluaran RM10,000, dia akan menerima sehingga RM7,000. Okey, RM7,000, dan baki bulan 4, 5, 6 tu akan menerima sebanyak RM1,000, cukup RM10,000. Okey. Yang keempat, ditanyakan juga berkenaan dengan yang belum memohon. Hari itu tak memohon sebab tak mendapati kriteria. Jadi sekarang bila kriteria dah dimasukkan, ramai yang berminat untuk memohon bagi menampung keperluan hidup dan sebagainya lah. Jadi bagi yang masih belum memohon ni, memandangkan semalam KWSP telah membekukan pemprosesan iSinar, sama ada yang belum memohon, yang sudah memohon, maksudnya prosesan tu tidak akan berjalan. Jadi melalui kenyataan rasmi KWSP semalam, dinyatakan bahawa permohonan baharu boleh dilakukan pada 8 Mac 2021. Jadi dalam benda baru, jadi dia akan mengambil masa dalam 5 hingga 7 hari bekerja untuk kelulusan dan juga pembayaran. Jadi bagi yang belum memohon lagi, boleh memohon bermula pada 8 Mac, lebih kurang 2 minggu lebih lagi lah. Okey, dividen, pengisian dividen, jadi telah mengakibatkan prosesan iSinar dibekukan sementara. Okey, ialah
Dividen ni kita kena faham sebab dia dah sampai dia punya haul, dia dah sampai dia punya tempoh. Jadi dividen ni perlu diisytiharkan. Bila perlu di, sebab dia dah masuk bulan 3. Majikan dan pekerja sebagainya dan nak mula perlu declare income tax dan sebagainya. Jadi kemaskini terhadap dividen dan juga amount yang terbaru perlu dilakukan sekarang. Kalau kita tengok, kalau kata ada yang nak buat pinjaman perumahan dan sebagainya, dia orang masih tak boleh lagi nak muat turun, nak download penyata KWSP bagi bulan 1 pun masih tak ada lagi. Jadi ini semua perlu disediakan selain daripada KWSP menyediakan kemudahan nak bagi bantuan kepada yang memohon IC6 ni, okay, nak untuk keluarkan duit kita daripada akaun 1, bagi kategori-kategori lain juga yang maksudnya pencarum sedia ada yang memerlukan statement, yang itu juga perlu diuruskan sebab kita kena faham bilangan tenaga kerja KWSP selama ni adalah pada satu kuantiti. Maksudnya katalah di pusat prosesan tu sebelum ni, sebelum ada COVID dan sebagainya, 50 orang. Jadi disebabkan kelonggaran dalam pengeluaran Aisina alias tadi, dewan tak boleh nak melakukan penambahan staff. Okay, sebab benda ni perlu selain daripada incur cost dan sebagainya, perlu melibatkan banyak faktor, temuduga, nak ambil kerja serap sebagainya lah. Jadi ditambah pula dengan PKP, PKP had bagi bilangan pekerja yang boleh hadir ke pejabat adalah terkawal 50%, 30%. Jadi sudah tentu benda ni akan mengambil masa. Selain daripada tu, bagi Aisinar pula, KWSP perlu mencairkan dia punya aset. Aset ni adalah daripada pelaburan pencarum dan juga majikan yang kita dok kena potong setiap bulan ni. Jadi benda tu bukan disimpan dalam bentuk reserve tunai, dia disimpan dalam bentuk aset. Jadi aset ni perlu dijual terlebih dahulu, perlu melalui prosedur dia, tukar hak milik dan sebagainya, barulah tunai itu kita akan dapat, barulah tunai itu kita akan dapat, baru boleh dibayar kepada pemohon ni tadi. Jadi memang dia akan mengambil sedikit masa. Okay, harap semua bersabar. Macam saya kata semalam, dividen ni bila diisytiharkan ada bagusnya juga bagi orang yang masih belum memohon. Dia orang boleh memohon, contohlah sekarang ni baki akaun 1 contoh ada 99,000 lebih dan tak ada kemaskini terbaru dan sebagainya. Jadi dia orang boleh keluarkan sebanyak 9,900 ataupun 9,000 macam tu. Jadi bila diisytiharkan dividen, dividen dia katalah isytihar dia dapat dalam, kalau 99,000 ni mungkin dalam estimate dalam 6,000 ataupun 5,000. Jadi 5,000 contoh, 3,000 masuk akaun 1, 2,000 masuk akaun 2. Jadi bila 3,000 masuk akaun 1, daripada baki asal 99,000 ni, dia orang punya baki yang terkini nanti pada bulan lepas dividen tu disetiharkan pada bulan 3 nanti adalah 102,000. Bila 102,000, actually pemohon baru boleh mengeluarkan daripada 9,000 saja yang dia layak sebelum ni, dia orang boleh mengeluarkan 10,000. Itu adalah pertambahan sebanyak RM1,000. Jadi bagi pemohon baru yang macam kenapa tak boleh mohon, kenapa kena tunggu dan sebagainya, sebenarnya walaupun benda ni mengambil masa, lambat sikit 2 minggu lebih dan sebagainya, tapi ia juga memberikan faedah pada anda. Anda boleh mengeluarkan pada amount yang lebih maksimum daripada apa yang sekarang ni. Begitu juga dengan pemohon sedia ada. Pemohon sedia ada ni mungkin juga anda boleh melakukan pengubahsuaian amount apabila dividen dah dimasukkan ke dalam akaun anda. Pengubahsuaian amount ni kalau diikutkan perkabarannya, mungkin sistem tu akan siap dalam pertengahan ataupun hujung bulan 3. Jadi bila ada waktu tu, walaupun penerima sedia ada ataupun pemohon sedia ada dah melakukan permohonan ataupun pengeluaran anda dah dibayar dan sebagainya, anda boleh cuba nanti. Kalau ada sistem tu, anda boleh cuba mungkin untuk maksimumkan lagi pengeluaran. Yalah, tujuannya bukan nak perhabis duit tu, tapi sebab nak menampung keperluan. Mungkin kalau kita dapat contoh yang nak guna untuk menyelesaikan hutang, dapat sebelum ni hanya layak RM9,000, tapi disebabkan oleh dividen apa semua, anda boleh memohon lagi ekstra RM1,000. Hutang ada RM10,000 sebagai contoh kan. Jadi RM10,000 tu ngam-ngam boleh bayar hutang. Kalau tak dapat RM9,000 saja, RM9,000 masih lagi ada hutang lagi RM1,000. Jadi di sini kita harus melihat satu sudut yang positif. Bagus juga sebenarnya apabila KWSP memfokuskan untuk mengisytiharkan dividen dulu. Walaupun ramai yang memerlukan duit dan sebagainya, tapi
ada sisi baik dia. Okey. Jadi diharap semua bersabar dan bersabar dan berdoa lah semoga semuanya dipermudahkan. Dan bagi semua persoalan tadi saya dah jawab dalam video ni. Okey, ada berkenaan dengan pembayaran awal, permohonan bila dan juga bagaimana juga dengan pembayaran interim, semua saya dah jelaskan. Jadi kalau kata ada sebarang persoalan lagi, boleh tinggalkan di ruangan komen YouTube ataupun boleh pergi kepada Facebook saya, Fidel Bin Selamat. Boleh juga tak ada private message ataupun tinggalkan di bahagian mana-mana posting yang saya ada buat posting dalam tu kan, boleh tinggalkan saja dan saya akan bagi feedback secepat yang mungkin. Okey, jadi itu saja perkongsian untuk pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, bantu saya sama. Dan juga bagi yang dah menonton ni, anda boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga. Saya pun dah ada limitation sikit dengan Facebook sebab Facebook tak benarkan saya untuk berkongsi link YouTube secara aktif sebab Facebook dan YouTube adalah dua entiti yang berbeza. Jadi Facebook tidak mendapat sebarang faedah daripada link YouTube yang saya kongsikan. Okey, jadi saya mengharapkan anda lah untuk membantu kalau kata setiap seorang yang menonton ni kongsi dalam setiap satu page yang berkaitan ataupun di komen yang berkaitan, insyaAllah kita boleh menyampaikan maklumat ni dengan lebih berkesan. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.